aku nyilat duitnya ya ada butuhnya mesti suaramu kira enak loh saya kita hati Rodul Rorikur Rorikur ya kurang di duit lah tanggal tua kok masa polisi randi duit wes gajian iya coba nek awak dhewe dadi polisi Rodul hoo hah emang arep ngopo yes eh junior kentenan kono sing golek cepet dan ru jaga pos ah junior junior yo yo ah selamat siang siang bu mau surat-surat tuh ada tuh kok nggak pakai sabuk pengaman lupa saya bu ayo turun aduh ya ya siap turun ya bu ya biasa sabu orang kesuwen berat kok berat randu duit nah terus gowone apa ketoknya gondok sih orang kesuwen turunkan satu peti nah, ngemeki, iki iso dibungkusi sekilo-kilo. Kok bar iso didol, suwen. Wis kono, ndang golek meneh. Lapor, Bos. Apa meneh? Biasa nyopir dolanan HP. Lah kok iso nek kowe ngerti? Perasaanku. Ya wis, merasa kesuwen. Tapi berat meneh iki. Berat apa ora duit? Iya, gawane buah. Alah, ora kesuwen. Dunke sepeti. Oke, gas. Kaya iki kok dadak takon harang. Buah lumayan. Nah, ngene iki. Genep limo iso didol ning toko buah. Mbok mikir kanggo tek iki mikir. Yo yo. Wis diseleke. Golek meneh biasa. Aku meneh. Yo yo to, junior kok. Lapor, Bos. Apa meneh iki? Langgar. Duit ora. Berat e. Nah, ora iki langsung. Langsung. Dunke sepeti. Tapi orang sanggup tapi ada pilihan toh nah langsung dididik senior kok tidak bantah senior yo boleh meneh misi pak menteri jatuh mana pak pedulnya eh sampean gak apa mas jenazah COVID-19 pak boleh coba bayar lah biyong Pak. Mulane dadi wong iki aja nduwe pikirane negatif. Polisi saiki wis berubah. Terlebih polisi lalu lintas. Nah, nek wong kuwi nduwe niat sing elek kaya kowe kabeh mau. Kuwi mesti hasilnya yo elek. Tapi nek niate apik, insyaallah hasilnya yo apik. Nah, saiki tanggal 22 September pas hari ulang tahun polisi lalu lintas sing ke-65. Hah? Selamat ulang tahun Polisi Lalu Lintas Indonesia. Nah, semoga ke depan lalu lintas di Indonesia semakin berkualitas dan minim akan permasalahan. Jadi kembali ke diri kita semua, tidak melulu mergo wedi karo Pak Babin tidak, tapi kesadaran akan pentingnya berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Siji meneh iki pesanku, ikuti protokol kesehatan saat berlalu lintas. Yaitu salahnya menggunakan masker. Eh, Pak Babin, kowe ngecuprus kayak ngene iki intine kowe arep nyilet duit karo aku apa ora? Ya jelas lah. Jelas apa? Jelas ora. Oh!